Yo, kembali lagi teman. Hari ini kita akan bermain Garry's Mod ya teman-teman. Nah guys, aku sudah lihat video The Vlog Boom yang sebelumnya. Dan ternyata guys, Titan Speakerman itu sudah in shape ya guys ya. Sudah dicabut skibidi parasitnya di belakang dan menjadi normal lagi guys. Dan hari ini aku akan memperlihatkan kekuatan seperti apa Titan Speakerman upgrade dalam kondisi normal dan si Titan Kameramen versi upgrade yang kedua guys. Kita akan gabungkan mereka berdua melawan para skibidi-skibidi itu. Apakah ada skibidi yang kuat melawan para Titan yang keren ini? Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung mulai videonya ya. Tapi sebelum itu, like dulu dong guys. Oke, terima kasih. Kita akan langsung melihat pertempuran antara Titan melawan skibidi-skibidi yang kuat. Let's go. Oke guys, pertempuran pertama dua Titan ini akan kita tandingkan melawan skibidi yang ini guys. Namanya skibidi toilet voucher guys, dengan banyak banget guys. Ada sekitar 19 atau 20 ya tadi aku hitung. Kita akan lihat apakah Titan ini bisa mengalahkan si skibidi-skibidi yang lumayan banyak ini. Kita lihat, 1, 2, 3, let's go. Kameramen menyerang duluan dan dibantu oleh Titan Speakerman dari bantuan udara dan semuanya lenyap guys, secepat kilat guys, dengan kolaborasi antara Titan Kameramen dan Titan Speakerman guys. Oke, kita akan melihat pertempuran skibidi yang kedua. Let's go. Pertempuran kedua guys, kita akan lawankan 20 skibidi yang tangan pisau ini guys ya. Ada 20 mereka guys. Apakah secepat seperti sebelumnya para Titan ini mengalahkan mereka? Kita melihat dari atas ini aja. Oke, 1, 2, 3, let's go. Guys, slow-mo-nya guys. Begitu guys, di sinarinya guys, kita langsung buka lagi guys. Guys, terbang-terbang itu guys Titan Speakerman guys. Guys, di palu guys, dan semua di sini sudah rata guys. Coba kita lihat. Emang sudah habis guys semuanya guys, rata guys. Tidak ada skibidinya guys yang bersisa guys. Bangkai mayit-mayitnya pun tidak ada guys. Hilang guys. Oke, kita langsung ke pertempuran ketiga. Let's go. Oke guys, pertempuran ketiga kita akan tandingkan mereka melawan 20 skibidi toxic skeleton ini guys. Apakah ada perubahan guys? Atau ada yang meninggal di antara Titan ini? Kita akan lihat guys. 1, 2, 3, let's go. Coba guys, emang dari tadi Titan Speaker, astaga, Titan Kameramen menyerang duluan guys. Guys, Titan Speakerman mundur dulu guys, mengambil jarak dan memberi tembakan guys, lalu menyerang ke depan guys. Begitu guys strategi mereka guys. Coba kita lihat guys, aku percepat lagi ya guys ya. Oke, guys, coba lagi. Guys, dikeroyok guys si Titan Kameramen kita guys. Langsung dikasih guys. Itu guys, suara yang keras dari speaker itu kepada skibidi skeleton itu guys. Langsung dibakar semuanya guys oleh Titan Kameramen guys. Guys, slow-mo-nya yang sangat epic banget guys. Coba kita lihat lagi guys, apakah yang terjadi. Semuanya kayaknya bakalan rata ini guys. Guys, kita percepat lagi. Oke, meninggoy sudah guys. Tidak ada waktu untuk skibidi skeleton ini menyerang mereka guys. Tapi guys, lumayan juga guys. Ini guys, darah si Kameramen Mecha Boss upgrade-nya guys sudah hampir separuh guys. Dan Titan Speakerman juga hampir separuh guys, terpakai. Kita akan lihat seperti apa keseruan pertempuran selanjutnya. Let's go. Oke, pertempuran selanjutnya guys. Aku sudah menyiapkan skibidi Mecha Fan ini guys. Walaupun tampilan mereka ini aneh banget guys, tapi mereka ini lumayan kuat guys. Sangat kuat kayaknya guys ya. Oke, kita akan lihat seperti apakah para Titan ini mengalahkan mereka. Kita lihat. 1, 2, 3, let's go. Guys, pelurunya guys. Coba guys. Titan Kameramen menyerang ke
depan guys, dan di belakang seperti biasa Titan Speakerman memberikan senjata atau tembakan dan ditembak lagi guys. Coba lihat guys. Guys, coba lihat Titan Kameramen guys dikeroyok di antara kumpulan-kumpulan asap itu guys, dan diserang langsung oleh Titan Speakerman dari jauh guys. Guys, ledakan yang sangat oke guys. Coba kita lihat lagi guys. Guys, langsung meninggoy guys Titan, astaga, si kibidinya yang Mechaven itu guys, dan Titan ini memenangkan kembali guys pertempurannya guys. Coba kita lihat darah mereka guys, masih separo guys. Titan Speakerman sama guys, separo juga guys. Oke, kita akan langsung menuju pertempuran selanjutnya. Let's go. Oke guys, pertempuran selanjutnya aku sudah menyiapkan 15 KBD Astro Fighter yang ukuran besar guys. Aku spawn di sini 15 aja ya guys ya. Soalnya mereka ini terbang-terbang guys, susah banget guys kontrolnya guys. Kayaknya ini akan menjadi tandingan si Speakerman yang suka terbang-terbang juga guys kayaknya ya. Coba kita lihat dulu guys, seperti apakah keseruan pertempuran antara mereka guys. Langsung saja kita lihat. 1, 2, 3, let's go. Guys, coba guys, romonya guys. Guys, diserang bersamaan guys mereka guys. Guys, tanpa ada kendala kayaknya mereka tetap bertahan dan memberikan ulti terbaik mereka guys. Guys, mereka kembali lagi guys, menyerang guys. Rupanya oke banget guys romonya ini guys. Ledakannya guys, ledakannya guys. Apakah para Titan ini kalah guys? Coba kita lihat guys secara slow mo nya guys. Guys, Kibi di Astro Fighternya sudah ada yang meninggal guys. Coba kita lihat lagi guys. Guys, ini guys. Wah guys, mereka guys berbagi tugas guys. Tiga, masing-masing tiga guys. Kibi di tiga dan Titan itu guys sendirian. Coba kita lihat guys. Oke, secara cepatnya. Oke guys, tidak ada perlawanan. Akan kita coba arahkan ini guys ke sini guys. Ini juga guys. Guys, si Titan Kameramen guys dikeroyok guys, langsung dibantu oleh si Titan Speakerman dan meninggal di sana guys. Kita akan lihat. Ini guys, tiga lagi guys. Kita akan bawa mereka ke sana ya guys ya. Oke, bentar, aku akan bawa Titan Speakerman dan ini guys Titan Kameramen. Oke, kita akan lihat pertempuran semuanya guys. Guys, mereka saling kolaborasi guys. Titan Speakerman di udara guys memberikan tembakan guys. Coba lihat guys, si KBD Astro Fighter ini guys dikeroyok sendirian guys. Coba lihat guys, apakah si KBD Toilet Astro Fighter ini kalah guys? Kita lihat. Guys, meninggoy guys. Guys, dikasih serangan oleh Titan Speakerman. Dan satu lagi gitu guys, kita guys, kita akan membawa KBD Astro Fighter yang di ujung sana kepada para Titan ini. Let's go guys. Oke guys, ini aku bawa si KBD Astro Fighter yang ukuran besar ini ke hadapan para Titan kita guys. Kita akan lihat bagaimana para Titan ini mengeroyok KBD Astro Fighter yang sendirian ini guys ya. Oke, kita akan lihat. Satu, bentar guys, aku ke atas dulu guys. Oke, supaya oke kita lihat. 1, 2, 3, let's go. Coba kita lihat guys secara slow-mo-nya guys. Dikasih senjata guys. Dan meledak di udara guys. Coba kita lihat. Guys, Titan Kameramen memberikan atau mengeluarkan laser di dadanya guys, tapi lepas guys mengenai si Titan Speakerman. Dan Titan Speakerman kembali lagi guys. Kita lihat. Rupanya meninggoy guys, dikenakan oleh serangan Titan Speakerman guys. Coba lihat guys di sana guys. Sudah hilang guys Titan Speakerman yang mengalahkan KBD Astro Fighter yang terakhir itu guys. Kita akan melanjutkan pertempuran selanjutnya. Let's go. Oke guys, aku sudah siapkan 20 KBD G-Man MK3 di sini guys. Satu baris di sebelah kanan 10 dan di kiri 10 guys. Jadi totalnya ada 20 KBD G-Man MK3 guys. Seperti apakah pertahanan di antara Titan ini menghadapi kondisi seperti ini? Kita akan lihat dari depan sini aja ya guys ya. Biar oke. Oke, bentar dulu aku putar sini. Oke guys, kayaknya ini angle yang bagus. Oke. 1, 2, 3, let's go. Guys, diserang secara bersamaan guys.
Dan satu sudah meninggal guys, kibidinya guys. Coba kita lihat guys seperti apa mereka keluar dari perangkap ini guys. Titan Speakerman mengambil jarak mundur guys dan langsung menyerang. Seperti itu guys. Tapi guys, Titan Kameramen dikeroyok di tengah-tengah seperti itu guys. Apakah ada bantuan dari Titan Speakerman guys? Kita akan lihat. Oke. Guys, lagi. Oke. Guys, Titan Kameramen dikeroyok guys. Guys, coba lihat guys. Titan Speakerman menyerang dari jauh saja guys. Coba kita lihat seperti apa kelanjutannya. Oke. Oke. Guys. Guys, mereka banyak yang meninggal guys rupanya guys. KBD Toilet yang MKG Man 3 itu guys. Coba lihat guys. Mereka kocar kacir guys. Tuh guys, kita lihat seperti apakah pertempurannya guys. Siapa yang akan memenangkan pertempuran akhir ini guys? Kita akan lihat. Oke, secara cepat. Oke, oke. Melihat. Berbagi tugas guys mereka guys. Yang mana ini guys? Kita pilih guys. Kita mundur dulu ya guys ya. Kita cari jarak. Oke, kita lihat. Guys, coba kita lihat. Aku nggak fokus guys. Ada yang di sebelah kanan Titan Speaker, di sebelah kiri Titan Kameramen guys, dan ternyata meninggal sudah guys Gimennya guys di tangan Titan Kameramen guys. Kita lihat. Guys, coba lihat. Pertempuran yang sangat oke guys. Pertempuran di sini tinggal satu dan meninggal guys. Banyak banget guys mayit-mayit KBD G-Man MK3 ini guys, dan pertempuran dimenangkan oleh para Titan kita ini guys. Coba lihat guys. Wow guys, coba darahnya guys. Masih utuh guys, tinggal sedikit lagi guys. Kita coba ke pertempuran selanjutnya. Let's go. Oke guys, pertempuran terakhir kita akan tempurkan para Titan ini melawan Skibidi yang ini guys. Wow, banyak banget guys Skibidinya guys. Sebelum kita mulai, silahkan kalian pilih guys, kalian lebih suka Titan Speakerman atau Titan Kameramen guys. Silahkan drop di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita akan lihat pertempuran ini. 1, 2, 3, let's go. Coba kita lihat guys. Serangannya guys langsung ke depan guys. Seperti biasa guys, Titan Kameramen menyerang ke depan dan Titan Speakerman mundur mengambil jarak. Dan guys, tumbang guys KBD-nya guys. Dan guys, Titan Speakerman membuat pertempuran di area ini berkobar apinya guys. Coba lihat guys. Guys, tuh guys, KBD-nya guys terlempar-lempar ke sana kemari guys. Kayaknya yang dua ini guys, Titan yang warna hijau itu guys lumayan oke guys. Kita akan lihat guys, apakah para Titan ini bisa bertahan di antara situasi genting seperti ini. Kita akan lihat guys. Kita percepat lagi. Oke. Guys, guys, serangan guys, serangan Titan Speakerman akan membuat, dan ternyata lumpuh sudah guys Titan yang hijau itu guys semuanya guys. Titan Titan Evil itu meninggoy guys, tidak sadarkan diri guys, dan pertempuran tetap dimenangkan oleh para Titan kita guys. Oke guys, emang oke banget guys para Titan ini. Oke, cukup sampai di sini dulu ya kita bermain gamenya teman. Kita akan jumpa besok lagi. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan